kami bersama dengan LPLH bagi tugas ya. Mungkin beliau ke kecamatan Untol misalnya, saya ke kecamatan yang lain. Intinya kami bersama-sama dengan Satgas ingin menggerakkan semua lansia untuk segera divaksin. Mungkin dilihat dari hasil apa evaluasi angka kematiannya, mungkin lebih banyak ini orang-orang yang mungkin tua ya. Karena itu kami menggerakkan para Babin Kamtibmas, Kapolsek, dan Babinsa serta dari unsur UPIKA, kecamatan dan desa untuk menjemput bola. Menjemput bola saudara-saudara kita yang lansia-lansia ini dijemput dengan kendaraan dinas, kendaraan dari pemerintah daerah atau lembaga kecamatan, namanya puskesmas, langsung diantar ke puskesmas. Tujuannya supaya merata dan supaya semuanya bisa dilaksanakan pelaksanaan vaksinasi kepada lansia dan masyarakat umum juga. Banyak antusiasme dari masyarakat lansia yang begitu dijemput, diantar kembali, mereka semangat. Terlepas nantinya pada saat screening nanti dilakukan oleh tim medis, misalnya bisa dilaksanakan vaksin atau mungkin ditunda, ya itu urusannya nanti ya, artinya itu dari proses medis. Tapi yang jelas kita melihat semangatnya mereka tinggi untuk hadir di kegiatan vaksinasi. Nah, kita menginfo apa yang disampaikan Pak Pelka, mengedukasi masyarakat kalau vaksinasi ini adalah upaya ikhtiar dan pencegahan masif untuk meningkatkan imunitas, herd immunity di masing-masing masyarakat ya, khususnya yang vaksin. Jadi tidak ada bahasa yang disampaikan vaksin nanti ada isu begini, isu begitu. Tapi yang jelas dengan adanya vaksin, mudah-mudahan ini sebagai sarana ikhtiar untuk mencegah dan sekaligus memutus mata rantai penyebaran. Jadi kami semalam sudah melakukan edukasi dan penjelasan dan pemahaman. Artinya tentunya penjelasan ini harus disertai dengan orang-orang yang memiliki keahliannya dalam hal penanganan khusus itu dan di medis. Kami kepolisian mencoba dengan rekan-rekan dari TNI juga, kemudian dari Satpol PP menjelaskan secara spesifik terkait dengan proses penanganan terkait dengan orang yang terpapar akhirnya meninggal dunia, sehingga jangan sampai menjadi suatu apa ya klaster terkait dengan nanti tidak dilaksanakan secara protokol COVID. Karenanya mudah-mudahan ini menjadi hal yang paling patut untuk diikuti kalau misalnya kita sampaikan dengan mereka. Alhamdulillah malam tadi dengan kita melakukan edukasi dan sekaligus pemahaman secara mendalam kepada mereka, mereka ikut mengikuti apa yang diinginkan oleh tim Satgas, yaitu pemakaman secara betul. Nah, untuk kedepannya juga sama, apa yang tadi saya bilang PLH betul, artinya ini harus betul-betul kita sama-sama mencegah supaya jangan sampai timbul adanya klaster. Jangan dianggap ini adalah hal yang seperti biasa, tapi orang medis dan ahli medis lah yang tahu betul berkaitan dengan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh orang yang mungkin terpapar.